Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Soleku. Kita berada di tepi Sungai Kampar mencari ikan ya. Saat setelah banjir, masyarakat berbondong-bondong mencari ikan. Oke. Nah, semua masyarakat berdatangan di Desa Pulau Belimbing ya, di Pulau Belimbing. Nah, seperti inilah ikan yang dapat ya Mas Bro ya. Anak ikannya yang segar-segar nih Mas Bro, masih hidup semua. Oke. Nah. Oke, beginilah keseruan masyarakat mencari ikan ya Mas Bro ya. Di pinggir Sungai Kampar. Nah. Ini begitulah banyaknya masyarakat untuk kesini karena menjadi objek wisata sekarang. Telah menjadi objek wisata. Nah, beginilah cara orang mencari ikan ya. Nah, ibu-ibu, anak-anak, semua orang mencari ikan. Oke. Nah, inilah yang paling banyak yang dapat ya. Udah seharian ini udah banyak orang nih dapat. Jago-jago orangnya. Entah apa bikin umpannya, entah tai, entah apa. Orang ini banyak dia dapat. Tai mungkin umpannya. Nah, beginilah ya Mas Bro ya ikannya. Tiap hari, tiap sore. Malam aja yang enggak kesini. Karena malam-malam banyak hantu di sini. Oke, beginilah keseruan ibu-ibu ya. Nah, beginilah. Nah, ikan pantau ini. Nah. Ini warga kita semuanya ya Mas Bro ya. Buang ciritnya kali ya guys. Beginilah keseruan masyarakat. Nah, satu-satu hari dia di pinggir Sungai Kampar. Nah. Ini kasih bantuan nih kayak orang Rohingya katanya. Orang Rohingya nih terlantar di Kuwo. Ah, beginilah orang Rohingya. Beginilah cara menangkap ikan pakai botol aqua bekas, lalu dibikin umpannya, nah, terus ditaruh di belakang, dipotong botol aquanya ya Mas Bro ya. Nah, beginilah cara bikinnya ya, botol aquanya dipotong atasnya, terus dimasukin kepalanya tuh ke dalam. Nah, begitulah caranya, lalu ditaruh dalam air. Ini pati, taruh. Oke, simak terus video selanjutnya ya. Ini cukup sampai di sini untuk hari ini, edisi hari ini. Besok kita lanjut lagi. Karena masih musim ikan, kita terus ngambil video untuk setiap harinya. Oke, jangan lupa subscribe dan like, share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.